Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Berpuasa Songgo dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Baik, kali ini saya pengen memvideokan karena di Ponorogo lagi viral ya tentang garis kejut. Saya menyebutnya demikian, tapi sebagian besar masyarakat menyebutnya polisi tidur. Gak tahu ya kenapa disebut polisi tidur. Yang mana hal itu ternyata juga menjadikan kontroversi yang cukup membuat riuh dunia sosmed di Kabupaten Ponorogo. Ada dua titik yang dikasih garis kejut atau polisi tidur. Satu di depan SMP 1 dan yang satu lagi di sisi paling utara. Saya coba akan videokan yang di SMP 1 aja, yang cuma satu, bagaimana kondisinya. Tetap ikuti channel ini dan dukung terus dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Jalan Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Jalan Cokro Aminoto Ponorogo. Ruas jalan yang panjangnya kurang lebih antara 500 sampai 700 meter ini tak henti-hentinya mengundang kontroversi. Setelah proses pembangunannya yang menimbulkan polemik dalam arti silang sengketa pendapat antara masyarakat, banyak yang setuju dan banyak pula yang tidak setuju. Itu adalah kontroversi yang pertama. Kontroversi selanjutnya adalah waktu, yang mana dijanjikan 99 hari selesai sampai sekarang masih dalam proses. Tentu saja ini karena terjadi banyak kendala yang mana kita sebagai masyarakat awam tidak mengetahuinya secara persis, sehingga kita harus mencoba memakluminya. Belum habis kontroversi tersebut, muncul lagi kontroversi yakni tentang adanya polisi tidur di ruas Jalan Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Jalan Malioboro-nya Ponorogo ini. Tak hanya di satu tempat, kalau di awal saya menyebutnya dua tempat, akan tetapi mohon maaf saya koreksi, yang benar adalah tiga tempat. Yang satu ini di depan SMP 1, kemudian di sisi utara, dan satunya lagi di sisi selatan. Nah, seperti inilah ketika kendaraan-kendaraan melintasi ruas Jalan Haji Umar Said Cokro Aminoto dan ketika melintas di atas polisi tidur, atau kalau diperbolehkan saya menyebutnya sebagai garis kejut. Kenapa saya menyebut garis kejut? Karena agar pengendara menjadi sedikit terkejut dengan adanya garis ini, sehingga mungkin barangkali bisa sedikit lebih berkonsentrasi ketika pengemudinya ngantuk ataupun barangkali sedang bermain HP, karena ini sudah menjadi penyakit sosial ya, berkendara dengan mengoperasikan handphone. Itu tentu saja sangat membahayakan. Adanya garis kejut atau polisi tidur ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi hal tersebut. Di samping tentunya seperti halnya pendapat-pendapat atau argumen-argumen yang sudah muncul di sosmed Ponorogo bahwa adanya garis kejut ini atau polisi tidur ini adalah untuk mengurangi adanya trek-trekan di malam hari. Ditengarai banyak sekali remaja-remaja yang menggunakan Jalan Haji Umar Said Cokro Aminoto ini untuk kebut-kebutan, biasanya di malam hari atau bahkan di dini hari, kurang lebih antara jam 3 maupun jam 2 malam. Seperti yang kita lihat bersama melalui tayangan video ini, bahwa para pengendara memang harus perlahan-lahan ketika melewati garis kejut atau polisi tidur ini. Apabila Anda melaju dengan kencang dan melewati garis kejut ini, tentu saja rawan terjadi satu hal yang membahayakan, jatuh misalnya atau apalah yang lainnya. Karena memang garis kejut atau polisi tidur yang baru saja dibangun di ruas Jalan Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Jalan Malioboro-nya Ponorogo ini sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih tebal dibanding garis kejut atau polisi tidur yang dibangun di jalan-jalan protokol kota lain di Indonesia.
Apakah ini karena Ponorogo ingin ngijeni atau tampil beda dibanding tempat-tempat lain di Indonesia? Atau barangkali ada alasan-alasan lain yang membuat garis kejut atau polisi tidur yang ada di Jalan Haji Umar Said Cokro Aminoto ini dibuat lebih tebal maupun lebih lebar? Tentu saja nanti akan ada penjelasan dari pihak-pihak terkait, yang mana kita harapkan bisa memuaskan para netizen yang saat ini sedang gemerah. Gemerah adalah bahasa asli lokal Ponorogo yang untuk mengungkapkan saling adu pendapat atau saling berbeda pendapat atau katakanlah saling berdebat tentang adanya garis kejut atau polisi tidur yang ada di tempat ini. Nah, lantas bagaimana dengan pendapat Anda para netizen dan penonton channel ini? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Akan tetapi yang pasti kita harus berbaik sangka bahwa adanya garis kejut atau polisi tidur yang dibangun di beberapa titik di Jalan Haji Umar Said Cokro Aminoto ini adalah untuk kebaikan kita bersama, agar para pengemudi atau pengguna jalan yang lainnya, motor barangkali, mau lebih pelan ketika melintasi tempat ini. Oh ya, untuk titik yang ketiga adalah di depan Masjid Dhuwur atau Masjid Muhammadiyah di Jalan Cokro Aminoto sisi yang bagian selatan. Untuk menuju Ponorogo yang berkemajuan, tentu saja akan selalu ada kontroversi. Atau jangan-jangan kontroversi adalah bagian dari proses menuju kemajuan itu sendiri. Ya, jawabnya silahkan Anda tuliskan sekali lagi di kolom komentar di bawah video ini. Yuk, kita telusuri bagian akhir dari Jalan Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Malioboro-nya Ponorogo yang belum juga selesai dibangun ini. Oke lor, ini ya. Kita sudah dokumentasikan garis kejut atau polisi tidur yang ada di Jalan Cokro Aminoto, atau sekarang lagi populer atau ngetren dengan sebutan Malioboro-nya Ponorogo. Satu yang harus kita catat, bahwa pembuatan atau penempatan garis kejut atau polisi tidur di beberapa ruas jalan memang sedikit barangkali mengganggu kenyamanan sedulur semuanya. Akan tapi saya yakin semuanya adalah demi keamanan kita semuanya, dalam arti kata karena di ruas jalan ini banyak sekolah seperti SMP 1, kemudian SMP 6 dan lain sebagainya, pun juga beberapa pertokoan yang ramai, sehingga dikandung maksud Anda yang melewati jalan ini harus mau untuk sedikit berbagi dengan para pengguna jalan yang lain, pengguna pasif dalam hal ini barangkali yang nyebrang jalan dan lain sebagainya. Terus sudah mengikuti video ini, baik kita untuk hari ini biasakan tertib dan taat pada aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.